gali. Ya, tapi dia paling ni ya, paling tinggi sekarang itu daripada segi kill. Tidak menjadi satu kata apa, satu kesukaran pun untuk mereka di mana first yang waktu mereka betul-betul bersinar tu dia dapat 10 kill kan. Yep. 10 ke 11 kill lebih kurang macam tu. 10. 10 kill tapi untuk Circle ketarik betul-betul dekat kawasan pertengahan kali ini ni paling-paling stabil lah. Untuk mana-mana Circle ni paling stabil daripada segi flight path pun cantik 50-50. And also Circle betul-betul dekat tengah-tengah. Jadi saya rasa sekarang ini untuk rotasi yang dilakukan oleh tim-tim yang sedia ada dalam permainan kita tidak akan menjadi begitu sukar. Dan inilah dia map yang seringkali anda akan dapat lihatkan gameplay untuk kumpulkan point. Tetapi kalau kita betul-betul perasan lah kan, Sunhawk pun antara salah satu map yang kumpul point untuk beberapa tim ni secara general dan secara semua. Miramar betul. Tapi yep, kalau kita perasan sekarang ini, itu ada EVOS VIP dapat lebih daripada 15 kill. Ya, yep, betul. Dingus pun dapat banyak kill dekat dekat Sunhawk. Maafkan saya, dekat Sunhawk. Dan juga SMG pun banyak juga pernah dapat kill yang begitu banyak dekat Sunhawk. Hanya Will saja saya dapat lihatkan yang betul-betul kau-kau dekat map Erangel ketika itu di mana mereka gila-gila sehingga kan yang paling tinggi kill mereka ialah 17 untuk Wills ataupun Team Wills. Ya, bukan dia, bukan Will Esport ya geng. Team Wills eh. Ya, Team Wills. Tapi sebenarnya untuk Sunhawk kalau kita kupas dia berdasarkan situasi dan momentum team tersebut lah, macam mana mereka dapat masuk ataupun adakah mereka memang di kawasan yang baik, sebab kita pun tahu PUBG Mobile lah satu game battle royale. Game yang kadang-kadang kereta dekat situ, kadang-kadang kereta dekat sini, kadang-kadang weapon M4 tak ada, kadang-kadang weapon M4 ada. Dan kedudukan memang berubah tapi taktikal dan strategi memang akan disiapsiagakan oleh tim-tim yang bermain. Kita bermain di taraf-taraf yang di mana anda akan berpeluang untuk menjadi wakil Malaysia ke antarabangsa ke e-sports pesada dunia lah kita boleh katakan. Dan tim-tim yang bermain, player-player yang bermain semuanya berpengalaman, berpengetahuan tinggi. Map knowledge dah pun ada untuk semua orang. Mereka dah pun memang kalau kita tengok bertubi-tubi. Kau asal knockdown je, asal knockdown je headshot. Asal mati je headshot. Itu memang perkara yang perlu untuk ditamakan lah. Kita pun tahu headshot ni dia lain sikit. Dia punya kiraan damage berbanding dengan body shot ataupun tembakan ke arah kaki. Tapi anti-circle nampaknya akan cuba tapping. Oh! Ingatkan manja, garang rupanya. Apul, tapping SKS yang begitu pantas dapatkan Superboy. Kejatuhan yang pertama dan mungkin Apul akan dapatkan First Blood untuk round yang terakhir, round yang kelima kita. Ya, saya tak pasti kenapa anti-circle salah satu pemainnya boleh tersesat di bagian Cruz del Vice. Sebab ini memang drop spot untuk pasukan Dingos MPX. Dan ini bukan minggu yang pertama. Ya, walaupun kita masih lagi ada dua hari. Tetapi sayanglah andai kata ini menjadi penyebab kepada ketidak chickenan ataupun mungkin placement point yang tidak berapa tinggi untuk pasukan anti-circle kan. Sebab satu dibunuh dengan keadaan yang saya rasa tidak seperti yang berlaku. Ya, yeah. Dia turun di drop spot yang saya memang telah pun diketahui dengan sangat-sangat jelas bahawa ini adalah tempat Dingos MPX. Dan yeah, dia turun berseorangan, bukan satu pasukan mungkin cuba untuk bermain sedikit agresif dan sebagainya. Tidak. Itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat rugi, merugikan untuk pasukan anti-circle. Tapi saya tak adalah kata mereka tak dapat chicken round ni. Masih lagi ada peluang, tetapi sayanglah kalau itu yang menjadi punca kepada kekalahan mereka untuk mendapatkan poin yang tinggi di map Miramar ini. Yang terakhir untuk hari yang pertama. Dan kalau korang nak lihat, kalau korang boleh nampak betul-betul lah kan, Geekfam SMG mereka dekat page kedua. Walaupun kita dapat lihatkan RZ agak, orang kata apa, agak berbahaya ketika ini. Geekfam juga dalam situasi yang lebih kurang sama. Ini adalah pasukan yang sering kali confirm akan masuk untuk Super Weekend. Dan mereka juga berada di top 5 untuk kita punya total Super Weekend. Jikalau mereka tak lepas sekali ini, peluang untuk mereka nak kecapi nombor 1 tu dah akan hilang lah. Sebab sekarang ini, kalau kita main 3 minggu, dapat nombor 1, at least kita dapat satu, apa kata apa, satu slot kan. Yep. Dan itu antara benda yang paling sukar sekali untuk diperoleh oleh mana-mana tim lah. Dan bagi saya, kalau anda hanya kekurangan daripada lebih kurang 3 mata, 2 mata tu memang pedihnya dalam hati sajalah. Kalau betul-betul perbezaan di tempat pertama yang kedua. Oh. Satu slot tu penting lah. Untuk slot ke C-Final ni, antara perkara yang paling penting lebih lagi lah daripada prize pool. Usually itu yang akan berlaku lah. Kecuali di season yang kedua, di mana kita lihat ada dominasi daripada pasukan Secret pada waktu itu. Perbezaan mata lebih daripada 100. Tapi saya rasa dengan season ini, perbezaan mata tu akan menjadi sangat-sangat sedikit dan sangat-sangat rapat untuk menentukan siapa yang akan pergi ke C-Finals dan juga jadi juara Liga MOSD kita untuk season yang ketiga ini. Dan juga pasukan yang dapat nombor 2 tapi
nothing untuk diorang selain daripada prize pool. Mereka tidak ada slot untuk ke C, belum lagi tidak ada slot confirm untuk mereka. Dan biasanya orang memang just ingat siapa yang dapat nombor satu, ya. Tapi sekarang kita akan Geek Fam akan bertemu dengan Will, satu rotasi yang bertembung di antara mereka. Tapi nampak Geek Fam macam akan melarikan diri terlebih dahulu. Mereka nak mengelakkan perlawanan-perlawanan awal ni sebab mereka pun sedar mereka di bottom three, kita boleh katakan. Geek Fam akan cuba untuk menyelamatkan diri mereka. Kenderaan terpaksa tertinggalkan. Sebab kalau Sin naik kereta tadi, Insomniac akan dengar. Kemudian Insomniac akan cuba untuk tembak. Tapi Sin dah pun berada di satu posisi yang di mana rakan-rakan beliau boleh untuk tolong. Satu posisi yang baik dah pun diambil. Kalau kita tengok kat bagian minimap, kedudukan untuk player-player Geek Fam dah pun bersedia untuk membantu Sin melarikan diri ke lokasi yang lebih selamat. Dan Miracle dah pun dalam perjalanan untuk menjemput Sin. Geek Fam akan cuba untuk reposition, regroup kembali, mencari satu posisi, satu checkpoint yang tidak akan diambil oleh sesiapa lah. Buat masa Wills juga akan regroup kembali. Mereka pun dah sedar bahawa Geek Fam telah pun melarikan diri. Jadi buat masa ni memang tak ada lagi. Ada bau-bau macam perlawanan tapi tak menjadi. Ya, bau-bau tu ada tapi dia bau hancing tak ada. Dia memang tak ada fight pun yang berlaku. Dia hanya ada betapa kehampaan saja yang dapat dilihatkan di sini, mereka kedua-duanya melarikan diri ke arah yang berbeza. Tapi kita memahami disebabkan sekarang ini mereka boleh nampak berplay yang masih lagi hidup. Kalau secara tidak semena-menanya mereka nak ambil fight yang terawal, takut-takut datang pula tim lain daripada arah berbeza. Itu antara salah satu perkara yang difikirkan oleh mana-mana tim lah. Kecuali kalau mereka memang meletakkan satu pemikiran untuk fight dan juga untuk merusuh. Contohnya Will sebenarnya antara salah satu pasukan yang kadang-kadang dia tidak mengindahkan langsung tentang ada tim kena langgar dia apa, kita try je dulu. Kena langgar ke tak kena langgar belakang cerita. Dan saya rasa baik juga untuk pasukan mereka, mereka jarang sekali lah mereka melakukan satu rusuhan mereka terkena. Seringkali mereka ada peluang untuk dapatkan satu squad wipe out, lepas tu mereka boleh mendarikan diri. Tetapi benda yang sedihnya ialah kadang-kadang bila mereka dah habis satu wipe out satu squad tu, tiba-tiba bila mereka nak gerak ke depan, mereka kena pula kena wipe dengan tim yang berbeza. Itu antara benda yang kita nampak lah. Ya, inilah dia Lirian daripada pasukan NED Brotherhood. Spray down dilepaskan oleh Carl. Bukan ya, oleh Carl lah sebenarnya. Walaupun gambar dia, dia pakai spek. Tadi kan dia tak pakai spek kalau perasan. Abo nampak muka dia. Sebab angle dia macam lain sikit. Yeah. Saya macam tak cam sikit. Itu Carl ke kan? Tapi nampak macam bukan Carl. Rupanya bila tengok balik daripada round kali ini, itu memang Carl bercermin mata. Mungkin dia terlalu banyak sangat tengok bintang-bintang berkelipan. Kasih hati yang bersinar-sinar kan, menyinari hidup dia. Wah. Dengan terlalu banyak membuatkan dia jadi silau ataupun rabun sedikit. Tapi untuk weekdays kali ini nampak cinta NED itu buta. Betul. Tapi menyambung kembali, kita sambung kembali. NED pada weekdays untuk minggu lepas, mereka kehilangan Carl dengan terlalu awal bagi saya, di mana yelah, Carl ni kita boleh kata core untuk NED. Tapi bila hilang Carl tu nampak macam dah tak teratur, tak ada koordinasi. Mereka dah tak ada yang punca untuk mereka dapatkan satu spark ketika mereka bermain tersebut. Kemudian NED memang ada loss lah. Tapi untuk minggu ni, Carl memang ada. Dia tak mati awal dan NED satu performance yang baik lah buat masa ini. Buat hari yang pertama kita dapat saksikan di mana Carl masih lagi bermain. NED nampak lebih teratur. NED nampak macam boleh go lebih jauh dan mungkin boleh juga layak kalau konsistensi ini diteruskanlah oleh mereka. Dah pun berjaya dapatkan satu kill. Jenny dah pun mati malang. Tapi Zone akan bergerak ke tengah-tengah. Tak ada masalah untuk kebanyakan tim. Saya rasa akan berlaku segi rotasi. Tapi bagi yang dah pun tersangkut di antara beberapa buah tim tersebut, memang mereka mungkin akan stay ataupun mereka akan cuba untuk lawan bagi mendapatkan sikit pembukaan, sikit space untuk mereka bernafas. Dia Dingus still dah ada satu kill awal tadi. Permulaan yang baik. Dan sekarang ini mereka berkaitan mula dengan Game Boy agak open, tapi disebabkan Ipul menggunakan SKS, dia tidak melepaskan sebarang tembakan, menunggu Game Boy untuk berhenti terlebih dahulu. Game Boy bahaya sebenarnya kedudukan beliau. Dan hampir last hit, letup, confirm dia kena. Dan sekarang ini dia menukarkan posisi beliau untuk berada di kedudukan yang berbeza. Lebih kurang dua orang pemain sedang menggunakan DMR dapat kedengaran, dan ada salah seorangnya yang menggunakan Scar L maupun M416 tadi dengan tapping-tapping saja terhadap pihak musuh mereka daripada Tuda. Tapi Tuda ada tembakan daripada bahagian hadapan. Tuda membalas kembali tembakan tersebut, cuba untuk berikan sakan. Dan Choco Junior. Finally, kita dapat tengok kamera dia di calibration yang tepat. Kalau takkan selalu sengit, kita kena tailing kepala untuk tengok Choco Junior punya POV. Tapi inilah dia kit tadi menjadi tunggak untuk kemenangan bagi pasukan Todak di map Erangel.
Masih lagi belum confirm slot mereka di sebuah weekend yang ketiga ini sebab mereka masih lagi tersangkut di 30 lebih mata. Hinup mendapatkan Putra. Sinbi juga dijatuhkan oleh Psycho. So, Tauge Ayam tengah jumpa dengan dua tim sebenarnya. Yudu Gang dan juga Team Wheels berdekatan dengan mereka. Tapi pada waktu ini kita masih lagi disajikan kepada pertarungan yang berlaku. Oh, ya, itu tukar. Macam tahu-tahu je kan. Kita masih lagi ada, lepas itu dia tukar. Tapi Hinup... oh, dia ada dekat dalam compound. So, Putra kebetulan sebenarnya dia melalui kawasan ini. Masih lagi belum di-revive. Tapi untuk Team Wills, mereka kembali semula kepada empat orang pemain. Ya, tapi saya rasa Putra akan dapat diselamatkan sebab tak ada langsung tekanan yang diberikan oleh Doktor Internet Tauge Ayam. Buat masa ini, mereka terpaksa untuk menjaga dua belah arah yang berbeza dan split dua-dua dalam jarak yang dekat telah pun dilakukan. Dua akan fokus kepada Wills, dua akan fokus lagi kepada Yudu Gang. Tapi zone yang seterusnya akan disajikan kepada kita di mana Ham pula berdekatan dengan SMG. Tapi Ham bukan dalam posisi untuk tricks ataupun six menembak beliau jatuh. Tapi saya rasa Ham dah pun tahu bahawa beliau akan berdekatan dengan mana-mana tim yang berada di satu lokasi yang sama dengan diri beliau sendiri. Ham masih melompat-lompat. Dia masih lagi tengok ada tak orang. Tapi RSG Batman pula daripada bahagian belakang cuba untuk memberikan asakan terhadap SMG tapi tak terkena, masih lagi santai, masih lagi tenang dan nampaknya zone kita akan berada di perkarangan Power Grid, Pecado, Graveyard dan juga Saint Martin. Kepadatan akan berada dekat bahagian belah kawasan barat dan juga tenggara tak lama saja lagi peperangan akan berlaku di antara mereka dan kita tahu kawasan Power Grid tak banyak kawasan high ground, semuanya kawasan yang kita boleh kata agak sama rata tapi itulah dia pemukaan untuk muka bumi Imiramar ni banyak gaung-gaung untuk mereka guna pakai sebagai tempat teduh dan mungkin yang masuk lambat tersebut akan dapat untuk dipancing jatuh. Kita dapat lihat RZ, dia dah dua kali dia buat satu taktikal yang sama di mana dia masuk ke dalam pertengahan circle. Kali ini kita dapat lihat dia masih lagi di kawasan hujung-hujung sedikit. Kita tak tahu adakah dia akan cuba lagi sekali juga taktikal yang sama. Adakah mereka try another tactical dan sebagainya. Tak kisahlah macam mana. Janji mereka akan mampu untuk mempertahankan kedudukan mereka sehingga ke top 5. Itu sebenarnya yang penting untuk pastikan RSG ketika ini. Di mana Wills. Satu lontaran bom tangan ditarik. Dilemparkan terus ke bahagian hadapan. Cuba untuk dapatkan pihak musuh mereka. Di mana sekarang ini Painkiller akan dipakai oleh si Loyu. Kedudukan beliau confirm. Sekarang ini akan diketahui oleh pihak musuh mereka. Tapi Zinbi Tua Pro akan datang memberikan bantuan. Yudu Gang. Satu orang pemain mereka jatuh tadi dan saya rasa belum lagi ditukarkan kepada kill. Juga masih lagi dengan keempat-empat pemain mereka. Kepala Bravo dapat dilihatkan oleh si Sinbi Tua Pro. Loyu di bagian belakang, Sinbi cuba lagi untuk dicari. Tapi Bravo masih lagi belum menerima sebarang damage dan itulah dia damage. Lebih kurang 50% telah pun berjaya untuk mengambil kepala badan dia sebenarnya. Tak kena kepala pun tadi. Ya, itulah dia kekuatan dan juga kehebatan untuk SLR yang memang sangat digemari oleh Sinbi selain daripada SKS. Tapi Sin kali ini akan berjaya untuk menjatuhkan Aduka. Geekfam telah pun bermain sedikit agresif, sedikit bukan barbar lah tetapi lebih agresif sekarang ini untuk pergi terus ke bahagian hadapan mencari seberapa banyak poin yang boleh melonjakkan mereka naik at least kepada 20 mata untuk hari yang pertama sebab kita tahu ada 3 hari sahaja untuk menentukan siapa yang akan pergi ke Super Weekend dan siapa yang tidak akan pergi ke Super Weekend. Tapi kali ini RSG bermula dengan agak baik, small boy di satu kawasan yang berbeza mendapatkan satu main daripada pasukan anti-circle. Miracle ditekan sedikit tetapi ada layering yang boleh digunakan pakai oleh pemain-pemain daripada pasukan Geekfam pada waktu ini. Cumanya circle tak ada dekat mereka. Mereka kena masuk sedikit ke bahagian. Oh, tak. Ada yang dah masuk. So, diorang kena lagi bergerak. Tetapi ada satu pemain daripada pasukan JPNC yang berada di persekitaran Snipes. Maka Snipes sekarang ini perlu untuk dijaga rapi. Kalau tak Snipes, mungkin boleh kena pancing oleh si Banks daripada bahagian belakang. Ya, tapi kedudukan Aduka sebentar tadi membenarkan Geekfam dapatkan kawasan zone yang ketiga. Tapi sekarang tembakan daripada jarak jauh oleh Wong. Spray down yang sedikit saja terkena terhadap pihak lawan. Banks akan bermain healing terlebih dahulu. Adrenaline shot akan diguna pakai. Tapi buat masa ini tak ada langsung play-play Geekfam yang mudah untuk beliau tembak. Tapi kedudukan Banks sekarang yang kedudukan off angle. Tapi Man Parang mungkin terlalu lama melihatkan ke arah belah bawah. AJG akan dapatkan satu headshot knockdown terhadap Man Parang. Tapi mudah untuk diselamatkan sesi. Dan zone yang keempat masih lagi ada untuk Yudu Gang. Dan juga Homeboys daripada bahagian belah bawah. Di mana ia masih lagi di bahagian tengah-tengah. Masih lagi ada banyak tim. 60 orang player. Tak banyak lagi yang mati. Berbeza berbanding round-round sebelum ini. Sebab kita nampak ada banyak fight pada minit yang ke-14 dah pun bermula. Tapi buat ketika ini, di round yang terakhir, banyak tim bermain dengan sikit selamat. Mungkin berlaku sikit perlawanan. Tapi
tak sampai habis lah. Tak ada tim yang dikeluarkan lagi. Masih lagi 16 buah tim. Tapi Ham buat masa ini untuk anti-circle. Satu kemasukan mudah. Tapi kalau mereka terus straight masuk, akan berjumpa dengan RSG yang dah pun bersedia. Ya, RSG betul lah. Kita dapat lihatkan kali ini dia cuba tukar sedikit taktikal daripada segi pergerakan mereka. Mereka tak directly pergi ke tengah. Dan sekarang ini mereka masih lagi selamat. Tapi itulah dia, Sun Quan berjaya untuk dapatkan Bravo terlebih dahulu. Six telah berjatuh oleh si Nauki. Bart berjaya untuk dapatkan Nauki. Pembalasan satu demi satu dilakukan seakan-akan berantai. Tapi Homeboyz, mereka masih lagi ada keempat-empat main mereka. Hanya Inoki saja yang jatuh di bagian harapan tersebut. Masih lagi boleh untuk disentuh, dipegang dan juga dibangunkan kembali. Satu kit telah pun ada. Satu lawan terbang masuk lebar di bagian harapan. SMG di bagian belakang. Itu sebenarnya benda yang agak berbahaya sekali untuk pemain daripada pasukan Homeboyz. Tapi Hanan berjaya terdapatkan Noxie terlebih dahulu. SMG, mereka sedang cuba masuk sedikit demi sedikit. Kita dapat lihatkan juga kelibat ada pasukan RSG sedang berada di bagian belakang. Itu bermakna kalau katakan RSG pergi ke depan sekarang ini, mereka mungkin akan dapat mengganggu pertubuhan tersebut. Tapi AGG berjaya terdapatkan Manpara memang garang. Itu bermakna Yudu Gang hanya tinggal dua pemain saja lagi yang hidup. Noxie sedang dijatuhkan di satu kedudukan yang berbeza. Banyak yang jatuh tapi banyak yang tak dapat nak tengok. Saya rasa agak menarik sebenarnya untuk kita lihat bentuk muka bumi. Begitu banyak sekali garisan rekahan sebenarnya yang berlaku secara semula jadinya untuk bentuk muka bumi merambat. Dan itu adalah satu perkara yang sangat menarik sekali. Kita lihatlah Amy betapa cantiknya kawasan lain-lain tersebut. Tapi Trixie kita buka boleh. Trixie berjaya untuk mendapatkan, memberikan satu tekanan kepada NED Brado di mana Kalta pun dijatuhkan. Revival pun dilakukan oleh pasukan NED Brado. Nook memancing daripada bagian atas. Cantik sekali dekat sini kedudukan yang dilakukan oleh si Nook. Berjaya untuk mendapatkan dua remain daripada pasukan SMG. Tetapi Revival ada potensi untuk dilakukan dekat situ. Provider deck Nate yang dibaling oleh si Nook ini tidak akan tepat mengenai pemain daripada pasukan SMG. Tetapi hampir banyak damage sebenarnya yang Bud kena. Trixie juga hilang lebih kurang 50% dan mereka akan berangkat ke belakang sekarang ini untuk diselamatkan oleh abang beliau yaitu Trixie. Tetapi Tau Gayam juga sedang berlawan dengan pasukan Geekfam di satu skrin kecil di mana Zizo mendapatkan beberapa knockdown yang begitu baik sekali terhadap pasukan Geekfam. QB satu-satunya pemain yang tinggal pada waktu ini. Revival akan dilakukan siapa yang mungkin, tetapi Psycho dikesan mungkin daripada celahan lubang kereta tersebut membuatkan sekarang ini mungkin Psycho akan dibiarkan saja. Tricky yang akan diangkat terlebih dahulu. Sebenarnya kalau Psycho merangkak ke bawah, dia boleh diselamatkan. Ada kepulan asap yang telah pun dilakukan pada waktu ini. Saya tak pasti kenapa. Mungkin Psycho tak nak pergi ke situ. Mungkin takut kena balingan Nate. Tapi ya, masih lagi saya tak pasti apa yang dilakukan oleh pasukan Tau Gayam. Mungkin kali ini mereka menjagakan bahawa tak apalah, kita try sajalah untuk mengangkat salah satu tunggak utama mereka iaitu Psycho. Ya, benar sekali di mana kalau kita dapat lihatkan bersama-sama Dr. TA Tricky berjaya untuk dapatkan snap di mana pemain daripada Geekfam mereka cuba untuk buka lagi koordinasi mereka tapi tak menjadi pula. Dan itu bermakna sekarang mereka akan berjaya untuk mengepung pemain-pemain Geekfam. Dua orang pemain saya yang tinggal, terus tinggal QB bersorangan saya masih lagi terselamat. Itu bermakna sekarang QB mungkin akan terpaksa untuk diantar pulang ke lobby begitu saja ataupun dia bunuh diri saya dalam situasi ini. Kaki dah nampak, bom terus lebar di bagian harapan. Dua kill, tiga kill confirm. Dan itulah dia Geekfam, rata untuk Geekfam. Ya, tempat yang ke-16 tapi Yudu Gang akan berjumpa dengan Team World. Sekarang Putra akan bergerak masuk. Insomnia Slow Yuda pun jatuh. Tercium tanah muka bumi Miramar buat masa ini. Tapi nampaknya Wales ada lagi yang berbaki. Wales masih lagi ada satu yang tinggal dekat bayangan hadapan. Dua kill dan juga dua lagi berbaki. Untuk Yudu Gang kita ada Drax dan juga Putra. Putra akan terus maju. Dia akan ambil looting terlebih dahulu. Tapi nampaknya zone akan menodai Yudu Gang sebab ia bergerak ke bagian belah utara. Ada beberapa tim akan dapat. Tapi keparatan di bahagian selatan, semua tim ini semua dekat luar, semua tak ada kawasan zon selamat dan satu-satunya solusi ialah mereka perlu untuk berlawan demi dapatkan kemasukan ke dalam zon yang kelima. Tapi Nook dah pun ditembak jauh tidur terlebih dahulu di bahagian depan. AKM digunakan daripada jarak jauh sekarang, tapi tembakan daripada jarak jauh boleh diberikan oleh Raizai terhadap tidur, memperlahankan tembakan yang akan diberikan terhadap diri beliau sendiri. Tapi nampaknya tidur akhirnya akan jatuh kepada NED. Ya, sayang sekali untuk tidur. Dia ada satu vision yang agak luas sebenarnya kepada pasukan NED Brado sebentar tadi. Tapi dia yang terjatuh disebabkan oleh spreadon yang lebih tepat dilakukan oleh pasukan NED Brado. Kalau kita lihat kat sini di kawasan Bukit Pekado ini, sukar sebenarnya untuk kesemua pasukan ini bergerak masuk ke dalam. Aipong akan jaga net. Net dijaga oleh SMG. Atas ada Wales. Kemudian kita tahu ke bagian atas pula. Wales kalau dia nak pergi ke bagian atas, ada pula pasukan Yudu Gang. Memang di kawasan ini sangat-sangat padat. Kita lihatlah Todakit mula dapatkan Raizai pada saat ini. Dan Todak mereka berjaya
berupaya untuk memberikan tekanan kepada pasukan pasukan yang tersangkut di bahagian luar, tapi Tau Gayam akan membuat satu agresif push kepada pasukan Tiarek. Tembakan dilepaskan, dua dijatuhkan. Hidu memang betul-betul macam lembu sekarang ini, dan dia akan dibantu oleh rakan-rakan dia pada sebelah belakang. Zizo ada di situ, Hidu direndahkan. Ada Tricky untuk membantu, tetapi TRX berpatah balik ke belakang. Pami dan juga Ray tidak berani untuk take fight pada waktu ini kerana dua orang rakan mereka telah pun terjatuh terlebih dahulu. Tricky tahu di manakah keberadaan pemain-pemain daripada pasukan TRX. Terusnya pergi berhadapan, dia ada Barrel, satu lagi pemain tersangkut dalam Fondo. Tembakan dilepaskan, nyawa rendah, dan itulah dia. Rata pasukan TRX semua di tempat ke-13. Ya, rata begitu saja pemain daripada pasukan lawan tersebut, dan sekarang ini 7 kill telah mudah ada untuk pemain daripada pasukan Dr. T. Perlawanan kita akan mula untuk menjadi lebih menarik, tertarik dan berdebab. Sekarang ini kalau kita balikkan bersama-sama RSG masih lagi dengan keempat-empat pemain mereka. Dingoes mereka telah pun berjaya untuk mengambil alih kawasan yang paling tertinggi dan kedudukan ini di mana. Kalau kita dapat lihatkan juga Dr. T, satu lagi kejatuhan dilakukan daripada si Psycho, berjaya untuk dapatkan satu kejatuhan. Sekarang ini akan mula untuk beri kemakan belakang ketika ini JVNC, Will Esport dan juga tim bosku mereka sedang tersekat di kawasan luar bulatan. Dia Daman Saravel Vision, Saitama telah berjatuh. Ha, masih lagi berapa ke belakang. Tim bosku telah dikeluarkan di tempat ke-9 dengan satu kill sahaja. Inilah di antara salah satu pusing yang terbaik untuk pasukan RSG. Dan mereka masih lagi terselamat dan mereka dah ada 3 kill. Yap, tapi sekarang Dingoes MPX di bahagian belah atas akan menjaga Daman Sara Flash Vision. Toda akan juga turut membantu. Bukan saja membantu, mungkin dapatkan kill terhadap Dingoes MPX dan berapa Psycho. Dapatkan Banks pula kali ini, tak cukup dengan 8 kill. Mungkin nak tambah dengan 9 pula, JPNC akan tersangkut. Dia akan dilihatkan oleh Delta TA dan mungkin akan dapatkan terus menghantar mereka pulang ke lobby dengan lebih awal. Tapi Wraith akan mati ke tangan lawan mereka sekarang. Zone yang kelima. Kita saksikannya akan bergerak tutup dalam masa 20 saat saya lagi. Zone yang keenam sebenarnya. Dingoes MPX dan juga Daman Sara Flash Vision. Ada high ground, ada zone, ada 4 orang player, tapi RSG akan cuba untuk melanggar anti-circle. Ham 1v3 situation untuk diri beliau. T-Rex maju bersama rakan-rakan dan berjaya. Anti-circle dikeluarkan ke tempat yang ke-8. Ya, RSG top 7. Dan masih lagi ada 4 orang pemain di dalam pasukan mereka. Kali ini Bokeh akan direhatkan dan mereka terus saya melulu ke bagian hadapan sebab mereka kena menyilit masuk ke dalam circle yang sangat-sangat sukar di mana kawasan high ground ini telah pun dipegang dengan begitu kemas sekali oleh pasukan Dingoes MPX. Tau Gayam berjaya untuk menyelit di bahagian bawah. Kepulan asap akan dibuka oleh Zisa untuk memastikan bahawa beliau tidak akan di backstep oleh mana-mana pasukan yang lain, termasuklah pasukan JPNC yang mereka tahu tadi mereka dah dapatkan knockdown tapi tidak berjaya untuk menghabiskan pemain tersebut. Maka sekarang ini mereka perlu berhati-hati. Homeboys akan terkeluar di tempat yang ke-7. 5 kill saja untuk pasukan Homeboys. Toda juga memainkan peranan untuk menentukan siapa yang dapatkan chicken dinner sebab mereka ada high ground. Tapi Psycho berjaya untuk menjatuhkan Epi. Kid mendapatkan Olio. Olio dihabiskan oleh Kid. Toda top 6. Begitu juga dengan pasukan RSG, Togi Ayam, JPNC, Dingoes dan juga DFV. Oh, bukit-bukit ini sebenarnya menjadi salah satu perkara yang begitu menyukarkan untuk pemain-pemain RSG. Tapi itu dia, mereka akan berusaha terlebih dahulu. Tembakan begitu mantap sekali, Kim. Cuma terdapatkan zigzag, dia sedang bersembunyi di bagian belakang kendaraan tersebut. Tapi Cilirak telah menjatuhkan ketiga ini, meninggalkan hanya dua orang pemain masih lagi terselamat. Atau pemain daripada pasukan RSG, tidak tiga, sebenarnya dua. Ini betul-betul dua, zigzag, one and only. Tapi sebenarnya semua tak berhasil ke bagian belakang kendaraan itu. Ada seorang lagi pemain, Small, ke belakang kau Small, tetap akan rata. Zigzag, kedudukannya langsung tidak dilihat oleh pasukan RSG. Peluang yang besar tetapi telah pun dikuburkan oleh Zigzag bersorangan saja. Ah, malang beribu kali malang, tapi Iron Pro nampaknya akan berjumpa dengan Psycho sekarang. 1v1 situation untuk diri beliau. 4 tim lagi yang berbaki dengan 10 orang player. Kid dah ada 5 kill. Todak betul-betul langgar. Round yang terakhir dia nak langgar habis. Dia nak dapatkan 2 chicken dinner pada hari yang sama. Tapi nampaknya kedudukan nampak lebih sepi. Sebab sekarang 10 lagi player yang berbaki dengan 4 tim lagi yang tinggal di mana Apul ada kawasan high ground. Tapi dia tinggal dengan Iron Pro. 2 lagi yang tinggal berbaki. Grenade akan dilemparkan. Tapi Apul tak tahu kedudukan DFV betul-betul kat bagian belah mana. Saitama dan juga Zigzag. Macam biasa, Zigzag akan ada untuk Daman Sara Flash Vision di ujung-ujung permainan. Tapi Zizo akan dilawati dengan satu grenade oleh Choco Junior. Tak terkena. Helmet dah pun tak ada. Tapi Zizo akan ditutupkan oleh Jannik daripada Todak. Nampak sekarang cari kill mereka yang ke-11. Cuba untuk menghantar terus. Di RTA pulang ke lobby ke tempat yang ke-4. Ya, permainan yang begitu cemerlang sekali ditunjukkan oleh pasukan Todak pada hari ini. 10 kill telah mereka kumpulkan. Dan Kid sendiri dah dapatkan 5 kill. Mereka ada peluang yang paling terbesar untuk mendapatkan chicken dinner pada waktu ini. Kerana mereka ada 4 orang pemain. Berbanding dengan 3 lagi pasukan yang lain. Mereka ada 2. 2 dan juga 2. Bermakna sekarang ini Toda perlu memastikan bahawa chicken dinner ini akan menjadi milik mereka. Kerana agak straightforward sebenarnya dari segi nombor sahaja. Tapi Toga yang perlu untuk menyelit masuk ke dalam circle. Zizo dijatuhkan terlebih dahulu oleh Kid. Satu backstep yang begitu baik sekali. Dikasih itu oleh si Kid. Dan nampak gaya macam Kid
mampu memasak satu net dengan sebelum kembali ke bagian hadapan. Hello. Tapi Choco Junior sempat untuk dijatuhkan oleh Apple. Pakai kiri juga ada satu. Cuba untuk menghabiskan. Choco Junior punya itu dihabiskan oleh Digos FX. Mengurangkan kelebihan untuk pasukan Toda. Ya betul. So sekarang ini Apple. Dia dengan 4 kill dengan beliau. Satu lontaran pun tak akan ditarik dan dilempar di bagian hadapan. Tapi kalau kita belakang bersama-sama Psycho dan juga Zizo. Mereka akan dapat melambatkan diri mereka. Meneruskan lagi perjuangan mereka. Cuba untuk dapatkan win-win di Chicken Dina. Apple satu lontaran bom tangan akan lebar di bagian hadapan. Di mana sekarang ini Sekel akan tarik ke bagian bawah sedikit. Toda masih lagi ada Sekel. Itu tidak akan menjadi satu masalah begitu besar sekali. Tapi itulah ada Kit. Sekali lagi. Dia dapatkan Zizo. Zizo terus saja. Dia terpulang ke lobby terlebih dahulu. Di bagian bawah mereka. Ada pasukan dan masalah Free Vision. Di bagian atas mereka. Ada pasukan Toda. Perlawanan yang begitu menarik. Dan tertarik sekali dapat dilihatkan situasi yang begitu menarik ini. Di mana kalau kita dapat lihatkan bukit-bukit ini. Menyukarkan play-play ini untuk melihatkan pihak-pihak musuh mereka. Akan tetapi kalau kita dapat lihatkan juga sekarang ini Toda dengan 3. Masih lagi ada peluang yang paling besar. Masih lagi ada peratusan yang begitu tinggi sekali. Itu dapatkan Chicken Dina kita. Tetapi perlawanan kita menjadi sedikit tenang di mana beberapa player telah pun hilang. Mereka cari tempat yang terselamat sekali untuk Belino terlebih dahulu menunggu. Sekel akan tutup ke mana? Ya, tapi kalau Sekel yang ke-8 naik ke bagian atas. Zaman Daman Sarah Flash Vision paling sukar untuk naik. Dia kena pusing gunung ni. Dan dalam keberadaan mereka untuk berpusing, pasti akan dapat untuk tembak jatuh. Tapi sekarang Apple masih menunggu kedudukan Jin Boy yang belum lagi keluar. Masih lagi bermain-main full steps. Masih lagi menunggu waktu yang sesuai. Tapi nampaknya tembakan berlaku di bagian atas. Tembakan antara Dr. TA dan juga Toda. Tapi nampak satu lontaran grenade pun diberikan sekarang. Psycho cuba untuk membalas. Psycho menanti waktu yang sesuai. Jin Boy dapatkan Saitama pula di bagian bawah. Zigzag. Last man standing untuk DFV. Masih lagi kita ada 4 buah tim dengan 7 orang player sekarang. Betul-betul dekat. Tapi masih lagi tak nampak satu sama lain sekarang. Jin Boy. Satu lontaran semua ke hadapan. Mencari Apple dan juga Ampro. Dia nak bergerak. Tapi dia tak tahu ke mana. Sama ke belah bawah atau ke belah atas. Tapi Jin Boy cuba mencari satu tempat yang sesuai. Mendapatkan pihak lawan mereka belum lagi dapat dijumpai. Tapi di kawasan yang berbeza pula Psycho. Sedikit demi sedikit cuba untuk maju. Nampak satu orang berjalan pakai satu orang lebih air bro. Akan dikeluarkan. Tempat yang keempat untuk Dingus. Ya betul tu. Tapi Kit sekarang ini dalam keadaan knockdown. Psycho masih lagi berjaya untuk menyelin masuk ke bagian dalam. 2-1. Psycho telah berdiri kesan kat situ. Kelibat kepala beliau tapi tidak berjaya. Untuk ditembak oleh Jani dengan begitu kemas sekali. Vizek. Dia akan duduk diam-diam di dekat situ. Sebab sekarang ini Sekel yang berikutnya. Sekel yang ke-9. Sekel yang paling terakhir yang ada. Akan berpihak kepada ketiga-tiga pasukan ini. So mereka boleh santai-santai terlebih dahulu. Sebelum menunggukan gameplay healing saja untuk sasaran yang terakhir. Dan ini akan membeli masa kepada pasukan Toda untuk melakukan revival yang mereka harapkan untuk mengembalikan semula kelebihan bagi pasukan mereka. 3 orang pemain lawan 1. Lawan 1. Balingan semua telah pun dibaling ke bagian bawah sekarang ini untuk membuka tawanan ataupun circle advantage untuk pasukan Toda sebab mereka nak pastikan bahawa untuk round ini Chicken Dina confirm untuk mereka. Ya betul tu. Psycho sekarang ini sedang bersinar di bagian bawah di mana Saitama confirm dah tak boleh pergi mana-mana. Zigzag sebenarnya. Last player standing untuk Daman Seraphim Vision akan mati di tekan zona biru meninggalkan hanya 2 buah pasukan saja lagi. Psycho kalau dia nak panjang bagian atas ini mungkin kedudukan yang akan terus dapat dilihatkan tetapi itulah dia. Psycho dia melepaskan bom masa yang begitu banyak dan itulah dia. Wida-wida Chicken Dina untuk diperolehi oleh pasukan Toda dengan 14 kill secara totalnya sebenarnya untuk pasukan tersebut. Ya betul, 14 kill dimiliki oleh pasukan Toda. Wow. Gila-gila Toda. Toda 11 dan Toda. Juga 14 dalam 4 round sahaja yang mereka mainkan. Untuk hari ini, 2 daripadanya adalah Chicken Dina dan kita tahu untuk Irangle First pun mereka berhidup sampai ke saat-saat penghujung. Yep. Tempat keempat kau tak selesai. Cuma tadi ada sekali satu round sahaja yang mereka terkeluar sedikit awal tetapi still lagi ada point untuk pasukan mereka. Dan ini adalah hari yang sangat-sangat gemilang untuk pasukan Toda. Inilah dia Toda yang kita kenal, yang kita lihat di weekdays minggu yang pertama. Ya, masih lagi kita lihatkan tapi itulah dia kita punya highlights. Kita akan tonton terlebih dahulu. We'll be right back.
Ya, itulah dia untuk pusingan kita yang terakhir pada malam ini di mana sangat-sangat menakjubkanlah apa yang ditunjukkan oleh tim Sudak sendiri. Kita dapat lihat mereka betul-betul bijak sekali untuk mencari jalan masuk, mendapatkan kill, mempertahankan kedudukan mereka. Dapat kita pet tertinggi itu pun antara salah satu bonus yang terbaik untuk pasukan Sudak di dalam pusingan kali ini, di mana perbezaan yang sangat-sangat ketara daripada minggu lepas dengan minggu ini. Kali ini mereka kaut dulu semua keuntungan yang ada daripada mereka hilang keuntungan tersebut, jadi rugi saja. Kali ini mereka tidak akan melepaskan peluang untuk mendapatkan sebuah weekend, dan dari segi mata saya rasa peluang tersebut kelihatan sangat-sangat cerah. Saya rasa dia dah lepas lah. Ini kita kata cerita daripada sejarah mungkin berulang. 68-62 untuk weekday 1, weekday 2. Bermakna mungkin kalau paling tinggi pun 70, saya rasa takkan lebih tinggi daripada itu. Even sekarang ni sangat-sangat sangat-sangat sengit persaingan antara kesemua pasukan, menyebabkan mungkin dia punya kedudukan untuk tempat ke-16 tu, point tu mungkin lebih rendah, ataupun mungkin kalau tinggi pun saya tak rasa lebih daripada 70 lah. Membuatkan saya rasa tadi diorang dah dapat 30 lebih, kali ini diorang dapat berapa tadi? 14 kill kan? 29 mata. So saya rasa slot mereka hampir lah. Diorang still perlukan beberapa mata, tapi janganlah setakat nak lepas je kan. Saya rasa mereka lebih jauh berpotensi daripada sekadar lepas saja, sebab memang agak pelik juga waktu Todak tak lepas minggu yang kedua kan. Satu pasukan yang sangat-sangat gangster dan sangat-sangat garang, ganas dari segi gameplay walaupun mereka. Walaupun baru ditubuh kan, tapi percampuran mereka tu adalah pasukan-pasukan yang sangat-sangat hebat juga untuk season sebelum ni. Todak ya satu, dan RZ adalah salah satunya yang betul-betul kita tak dapat sangka untuk minggu lepas dia lepas. Tetapi akhirnya kita dapat lihat yang tadi, satu kebangkitan yang baik daripada RZ. Tapi kesilapannya tadi ialah mereka langsung tak sedar zigzag. Kalau mereka sedar zigzag tadi, mereka ada peluang yang besar untuk dapatkan sekurang-kurangnya top 3. Tapi sebab mereka tak sedar langsung zigzag, Small Boy pun dia tengok, dia tembak kanan tadi kalau kita perasan, tanpa sebab-sebab. Dia betul-betul macam anggap kat bahagian kanan. Tapi rupa-rupanya zigzag sedang bersembunyi di bahagian belakang kenderaan tersebut. Dengan jayanya, the clutch 1-2. Sebab bila kereta meletup, dia akan dengar bunyi api tau. So mungkin itu yang menyembunyikan bunyi tapak kaki yang dilakukan oleh zigzag. Ya, tapi yang macam menyakitkan lagi untuk RSG sebenarnya, diorang satu dah jatuh tadi dengan player tu, kemudian mungkin informasi tak disampaikan dengan begitu baik, kemudian Small Boy pun tak tahu sebenarnya exact location player tersebut, maka terus diantar pulang ke lobby. Satu lagi team yang sebenarnya agak bersinar untuk round yang terakhir inilah di RTA, di mana round-round sebelum ni kita tengok Dr. Internet Togi Ayam tidak menunjukkan satu performance yang mantap berbanding dengan hari-hari sebelum ini. Tapi pada last round, pada hari ni punya round yang terakhir, di RTA membuktikan mereka masih lagi berbisa, mereka masih lagi satu team yang perlu untuk dijaga oleh tim-tim yang lain. Dan bila ada page yang kedua kita, di mana TRX satu-satunya tim yang tak mengutip sebarang mata langsung di round yang terakhir ini. GeekFam juga sebenarnya salah satu tim yang di page yang kedua lah kita. Okay, boleh kata bawah-bawah yang mungkin sukar untuk mereka melayakkan diri. Tapi GeekFam adalah satu tim yang besar, tim gegasi kita boleh katakan. Dan untuk comeback boleh dilakukan, tapi perlu effort yang lebih keras. Ya, inilah dia overall ranking kita. Tempat yang pertama untuk hari yang pertama bagi Weekdays BMPL MYZ season yang ketiga. Saya rasa memang tak pelik lah sebab mereka dapatkan dua chicken dinner kan. 39 mata di situ, tapi diekori begitu rapat sekali oleh pasukan Dingoes MPX dengan 64 mata. Beza satu mata saja sebenarnya di antara kedua-dua pasukan ini. Team Secret 60, DFV 43, Homeboys 36, Togi Ayam 34. Bayangkan daripada dua round yang pertama mereka dapatkan kosong mata. Yep. Tapi di dua round yang terakhir yang mereka mainkan, mereka dapatkan total 34 mata. Sangat-sangat besar improvement juga oleh pasukan Togi Ayam juga. Jade 33, TRX 32, R2K 31, EVOS 27. Kalau kita lihatkan daripada page yang pertama inilah, saya tak nak cerita pasal siapa boleh comeback ke apa benda, sebab kita kena cerita sekarang ni untuk top 16 je. Saya rasa dah tak kisah dah siapa nombor satu ke weekdays kan, sebab langsung tak penting. Kalau kita nak super weekend pun banyak perkara yang berbeza yang terjadi sebenarnya. Membuatkan sekarang ni, ya, kalau macam Yudu, mereka memerlukan lebih kurang 50 mata mungkin. 50 mata mungkin untuk mara ke subuh weekend. So dua hari ini mereka perlu beraksi dengan agak baik juga. Boskur dengan 23 mata, begitu juga dengan pasukan NED Brotherhood, JPNC 21 bersama dengan Wills, SMG Anti Circle 13, RSZ 12, 10 untuk GeekFam. Dan
iPhone Wanted LX 6. Ini saya rasa pertama kali saya lihat iPhone Wanted di bahagian-bahagian bawah sebenarnya. Walaupun iPhone Wanted bukanlah satu pasukan yang terlalu besar yang semua orang macam fans favorite ke dan sebagainya. Hmm. Tetapi biasanya hujung circle kita memang boleh nampak dia, betul lah Aimee? Ya, yeah, dia memang selalu antara di tempat yang terbaik lah. Bukan setakat saja dari segi PIPL ini, malahan mereka dah tunjukkan benda tersebut pada waktu training mereka sendiri. Mereka antara salah satu pasukan yang agak garang juga, tapi mungkin ada benda yang kena, ada yang tak kena. Tapi kita harapkan yang terbaiklah untuk pasukan mereka, di mana ada dua hari lagi akan mereka mainkan untuk masuk ke Super Weekend. Jadi inilah dia secara totalnya untuk keputusan kita daripada awal sehingga yang terakhir. Pengakhirannya ialah iPhone Wanted LX, tetapi Kids once more menjadi MVP kita. Tiga kali. Wow. Hari ini dia dua kali dah dia sapu dengan 6 kill. 1155 wow damage, 27 minit. Kau-kau. Ya, kemasukan kita yang paling wow betul-betul valuable untuk todak. Kita boleh katakan dia memang todak. Dia memang todak sebenarnya. Yang lain-lain yang dibawa masuk todak. Sebab yeah, asalnya line-up tu adalah Elementus, Janik, Jinboy. Kemudian mereka dah bermain bersama-sama dengan Choco Jr. Untuk satu tempoh masa yang lama lah. Dan juga Kai sebenarnya. Tapi Kai di kekalkan di dalam TRX Esports dan yang lain-lain semua pergi ke todak untuk bergabung bersama-sama dengan Kit. Tetapi 1155 damage inilah satu jumlah yang banyak. Kebiasaannya satu tim punya damage tau. Tetapi budak ini menunjukkan bahawa, ya sebab budak dan nama dia Kit kan, Kit ni menunjukkan bahawa beliau bukan satu pemain yang boleh dipandang enteng. Dia masuk ke sini dan memberikan impak yang besar kepada todak untuk mereka comeback dengan begitu gemilang sekali pada weekday ketiga hari yang pertama ini. Itu benda yang baiklah sebenarnya untuk todak. Akhirnya benda yang telah dikatakan oleh Soul tadi, di mana mereka ada sedikit masalah daripada segi certain dalaman dan sebagainya, call out sebagainya, telah pun dibaiki. Yep. Itu bermaksud training mereka pada hujung minggu sebelum ini, mereka mengatakan bahawa mereka main juga untuk Midnight dan sebagainya, mendatangkan hasil. Ini adalah hasil dia. Hasilnya mereka bermain dengan cukup baik. Dan itu bermakna peluang untuk mereka masuk ke Super Weekend, maafkan saya, untuk masuk ke Super Weekend itu tinggi. Dan juga untuk mereka masuk ke Country Final, kelihatannya lebih cerah lah apabila mereka dapat masuk Super Weekend. Itu je yang penting untuk pasukan ini. Dan yang menariknya, pasukan NED juga macam ada ura-ura cuba-cuba untuk mengejar, try masuk Super Weekend. Kalau diorang masuk, dia akan jadi satu benda yang macam ada certain team tu dia boleh layak untuk masuk. Contohnya macam R2K untuk masuk ke Super Weekend. Tapi kalau secara tiba-tiba NED pula yang layak berbanding dengan team-team lain, dia akan jadi macam satu kesukaran untuk beberapa team yang confirm macam dah dapat masuk. Tapi rupanya ada team yang dah dua kali tak masuk, tiba-tiba dapat masuk. Macam mana? Pemikiran itu akan jadi macam wow, pisang gila. Ya, betul. Tapi tim summary, Dingoz MPX 263 total kills dan damage sebanyak 55,000. Wow. Hari ini memang diorang betul-betul garang. Kalau tak selesai, diorang dapat 31 kill dan ke atas mungkin daripada 4 round yang mereka mainkan. Dan itu on average tu lebih kurang almost 10 kill per round. Almost. Sangat-sangat tinggi, terutama untuk map Sunhawk tadi, mereka dapatkan 20 total kill. So, tahniah diucapkan kepada mereka. R2K survival time yang terbanyak dari segi purata, 21 minit 48 saat. Dan macam biasa, usage rate untuk vehicles ataupun kenderaan akan dipegang oleh Doktor Internet Taugi Ayam. Ya, benda yang selalu bertukar-tukar lah kalau kita tengok dari segi highest total key, highest total damage. Tapi Dingoz, sekali mereka beraksi, mereka akan dapatkan kembali stats-stats yang memang kita pandang tinggi lah. Total kills, total damage ni menunjukkan firepower untuk setiap team tersebut betul-betul betul-betul kau-kau yang kita boleh katakan. Tapi ini dia top 3 fraggers untuk weekday kita bagi hari yang pertama. Top 1, kita ada Dingoz Epi dengan 49 kill. Kemudian M416 dengan 8,437. Tempat yang kedua kita ada SMG Bud dengan 45 mata bunuh dengan 8,999 total damage. EVOS VIP XMZ dengan jumlah mata bunuh sebanyak 45. Berkongsi dengan Bud, tapi Epi makin lama makin menjauhi diri beliau dengan top 2 dengan top 3. Tapi ini untuk weekday sahaja. Ya, untuk weekday. So ini campur minggu pertama dan juga minggu yang kedua. Yep. Dan juga untuk hari ini agak kelakar sebab saya tengok top 1 tu scouter and then top 2 adalah support player. Support. Kemudian Samzi sebagai fragger lah. Samzi kira macam memang tak pelik pun sebab kita memang tahu dia sentiasa berada di bahagian hadapan, semua barisan hadapan untuk pasukan EVOS VIP. Tetapi mungkin warna hitam putih tu memang dah tamat lah sebab kita tengok kat sini. Kira-kira logo ni adalah logo yang colourful. So nasib baik EVOS tak tukar tadi.
So, kalau dia tukar tadi, aduh, why. Dia letak balik warna oran tu kan. Warna warna warna, warna coklat. Peach-peach macam. Tak tahu, aku tak faham lah warna dia. Kena